Saudara-saudari, saya yakin insyaAllah kali ini bukan kerana persempadanan semula kawasan pilihan raya sahaja, tetapi disebabkan keluar biasaan semangat seluruh jentera Barisan Nasional Negeri Selangor. Kenapa saya katakan keluar biasaan? Kerana saya tahu PRU ke-12 saya terlibat, PRU ke-13 saya terlibat, PRU ke-14 insyaAllah saya terlibat dengan peranan yang lebih besar. Kalau dulu saya terlibat untuk memenangkan, walaupun kita tidak dapat 2/3 majoriti, insyaAllah di parlimen kali ini atas semangat keluar biasaan ini, kita akan memperolehi lebih 2/3 majoriti. Kalau semangat ini muncul, tentunya ia tidak terhasil dan tidak datang daripada langit begitu saja. Anzil alaina. Tidak. Sebahagian besar daripada kita melalui kris 1.0, 2.0. Rakan-rakan kita dalam BN melalui GOTV melakukan simulasi dan melakukan dry run. Now we are more well prepared as compared to the previous general election. Artinya kita lebih bersiap siaga berbanding dengan PRU-PRU yang lalu. Satu, kesiapsiagaan memang ada. Pertama tadi, semangat yang luar biasa. Kedua, kesiapsiagaan yang luar biasa. Cuma masalah di kalangan kita satu saja. Bukan kerana musuh kuat, tetapi kita lemah. Ya, motivasi kita tinggi, semangat kita tinggi, kesiapsiagaan kita tinggi. Tetapi kita sering kecundang apabila kita melayani permasalahan titik bengek di kalangan kita. Kita hanya merasakan bahawa diri kita sahajalah yang paling layak jadi calon. Orang lain tidak layak jadi calon. Kita berjanji, kita bersumpah, kita berikrar. Siapa saja yang jadi calon BN, kita akan tetap menyokong. Tetapi bila nama kita tidak ada, kerana kita mempunyai pengharapan yang terlalu tinggi, akhirnya kekecewaan itu kita terjemahkan dengan mempengaruhi kawan-kawan kita yang lain supaya melakukan sabotaj. Maka kecundanglah calon-calon kita. Kepentingan peribadi melebihi kepentingan jemaah, melebihi kepentingan organisasi dan parti politik kita. Itulah kelemahan kita. Kali ini di Selangor, kalau semangat kita tinggi, kalau kesiapsiagaan kita tinggi, perkara yang ketiga, kalau kita mahu mengambil alih semula kerajaan Negeri Selangor, kita ketepikan titik bengek di kalangan kita. Kita utamakan perpaduan parti di kalangan kita. Boleh? 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 Tuan-tuan perempuan, saya akan turun. Jangan kata boleh depan saya. Bukan jauh sangat. Bagai Datuk, Sabah Berna, Tengah Besar, Tanjung Karat, Pulau Selangor. Tadi saya cerita. Saudara-saudari, saya yakin insyaAllah kali ini bukan kerana persempadanan semula kawasan pilihan raya sahaja, tetapi disebabkan keluar biasaan semangat seluruh jentera Barisan Nasional Negeri Selangor. Kenapa saya katakan keluar biasaan? Kerana saya tahu PRU ke-12 saya terlibat, PRU ke-13 saya terlibat, PRU ke-14 insyaAllah saya terlibat dengan peranan yang lebih besar. Kalau dulu saya terlibat untuk memenangkan, walaupun kita tidak dapat 2/3 majoriti, insyaAllah di parlimen kali ini atas semangat keluar biasaan ini, kita akan memperolehi lebih 2/3 majoriti.
Kalau semangat ini muncul, tentunya ia tidak terhasil dan tidak datang daripada langit begitu saja. Anzil alaina. Tidak. Sebahagian besar daripada kita melalui Kris 1.0, 2.0. Rakan-rakan kita dalam BN melalui GOTV melakukan simulasi dan melakukan drive run. Now we are more well prepared as compared to the previous general election. Artinya kita lebih bersiap siaga berbanding dengan PRU-PRU yang lalu. Satu, kesiapsiagaan memang ada. Pertama tadi, semangat yang luar biasa. Kedua, kesiapsiagaan yang luar biasa. Cuma masalah di kalangan kita satu saja. Bukan kerana musuh kuat, tetapi kita lemah. Ya, motivasi kita tinggi, semangat kita tinggi, kesiapsiagaan kita tinggi. Tetapi kita sering kecundang apabila kita melayani permasalahan titik bengek di kalangan kita. Kita hanya merasakan bahawa diri kita sahajalah yang paling layak jadi calon. Orang lain tidak layak jadi calon. Kita berjanji, kita bersumpah, kita berikrar. Siapa saja yang jadi calon BN, kita akan tetap menyokong. Tetapi bila nama kita tidak ada, kerana kita mempunyai pengharapan yang terlalu tinggi, akhirnya kekecewaan itu kita terjemahkan dengan mempengaruhi kawan-kawan kita yang lain supaya melakukan sabotaj. Maka kecundanglah, kecundanglah calon-calon kita. Kepentingan peribadi melebihi kepentingan jemaah, melebihi kepentingan organisasi dan parti politik kita. Itulah kelemahan kita. Kali ini di Selangor, kalau semangat kita tinggi, kalau kesiapsiagaan kita tinggi, perkara yang ketiga, kalau kita mahu mengambil alih semula kerajaan negeri Selangor, kita ketepikan titik bengek di kalangan kita. Kita utamakan perpaduan parti di kalangan kita. Boleh? 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 Tak ada perempuan, saya akan turun. Jangan kata boleh depan saya. Bukan jauh sangat. Bagai Datuk Sabah Berna Tengah Besar Tanjung Karat Pulau Selangor. Tadi saya cerita terima kasih. Kita jemputan dipersilakan untuk mengambil tempat semula.